Kita coba mie-nya. Mie dari Indonesia dulu. Wah, jarang. Assalamualaikum good people, sampurasun. Apa kabar kalian? Moga kalian sehat-sehat selalu, sentiasa dimurahkan rezeki, dipermudahkan juga segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Buat kalian good people yang pertama kali nonton, silakan bergabung bersama channel ini dan dukung channel kecil ini untuk berkembang. Saya BDT berasal dari Borneo, Sabah guys. Hari ini saya akan menemani kalian dalam episode reactions kali ini. Oke good people, hari ini saya akan buat sebuah reactions video daripada Pak Martin atau Pak Martin. Dan video ini berjudul Malaysia versus Indonesia mie sedap rasa soto dibandingkan. Nah, itu judul daripada video yang saya akan buat reactions guys tanpa berbasa-basi. Mari kita nonton apa isi kandungan daripada video ini. 1 2. Hey, selamat pagi semua. Hari ini kami akan coba dua macam. Ini Pak Martin guys, ya, seorang bule dan sedap nih. Sedap mie ini dari Malaysia dan sedap mie ini dari Indonesia. Jadi ada perbedaan yang mana lebih enak? Hari ini kita akan lihat. Dari bungkusnya kita bisa lihat beberapa perbedaannya. Yang dari Malaysia di sini bilang export quality. Yang Indonesia, aduh, tidak ada tulisan export quality ya. Okay lah. Jadi mungkin ada perbedaan di situ atau mungkin itu hanya marketing aja. Dan bahasanya beda sedikit. Ini mie sedap instant, ini mie sedap mie segera. Okay, segera dan ini instant. Jadi ada perbedaan di situ. Tapi ini mie sup perisa soto. Satu ini dari Malaysia. Mie kuah rasa soto. Satu dari Indonesia. Ada perbedaan sedikit. Tetapi yang penting bagaimana isinya. Oke, okay. Mari kita nonton, membuka kita yang dari Malaysia dulu. Oke. Mie-nya. Sayang. Agak hancur sedikit, tapi tidak apa-apa. Nah, bumbunya. Bumbu. Ya. Kami punya yang minyak itu. Kemudian ada dua di sini. Dan satu di sini. Kemudian bagaimana dengan yang dari Indonesia? Nah, dari Indonesia kita tengok. Oke. Okay. Oh, tidak hancur. Wih, berbeza mie-nya. Kelihatan sama. Tapi ya. Mie-nya nampak macam sama. Kelihatan sama sekali. Jadi kelihatan seperti isinya sama, tetapi mungkin rasanya beda ya. Kalau bungkusnya sama, belum tentu rasanya sama. Jadi sama masak mie ini, kemudian kita akan merasa mie ini ya. Oke, mari kita masak ini. Okay. Airnya hampir mendidih dan saya sudah buka semua bumbu ya. Jadi kalau kita lihat bumbu-bumbu ini kelihatan sama sekali ya. Jadi mungkin rasanya sama ya, tapi belum tentu. Kita harus coba dulu ya, karena kelihatan mungkin sama, beda. Rasa berbeda. Oke, saya dengar bunyi airnya. Oke, mau siapkan ini. Kalau kita dengar Pak Martin ini berbicara kan, waduh, bahasa Indonesia dia itu pintar banget guys. Padahal apa yang saya tahu dia pun bule, dia seorang bule. Tapi bahasa Indonesia dia sudah keren, pintar banget guys. Jadi perbedaan antara mie segera ataupun Indomie Indonesia dan juga Malaysia. Jadi dari dia punya bumbu mie dia hampir sama, tapi ada perbedaan dari segi packaging dia kan. Dan kita akan tengok lagi guys seperti apa perbedaan dia ini. Mungkinkah rasa dia sama atau berbeda? Nah, ayo kita nonton guys. Oke, kalian mie-nya sudah siap, tetapi sebelum saya makan mie ini, saya harus kasih tahu kalian sesuatu yang luar biasa. Kami sudah sampai 95 atau 96 ribu subscriber sekarang keren. Ya. Padahal ini video 2017. Sekali. Dan kemungkinan besar kalian yang nonton video ini belum subscribe ya. Karena 72% penonton video-video saya belum subscribe. Jadi tolong membantu kami dapat 100 ribu subscriber ya. Klik subscribe sekarang ya. Ada YouTube Live juga ya. Jadi sesudah klik subscribe, klik lonceng itu, bell kecil itu dapat notifikasi. Supaya sesudah saya live di channel ini, kalian dapat notifikasi dan bisa ikut live. Oke, mie-nya sudah dimasak dan harumnya
enak. Sama kah? Dan sama. Oh, sama. Tidak ada perbedaannya. Tidak, sama aja. Sama. Oke. Mari kita coba kuahnya dulu. Jadi ini kuah dari Indonesia. Waduh, nampak sedap nih. Wow. Sarah, delicioso. Delicioso. Enak sekali. Ini memang mie favorit saya. Oke, okay. Yang dari Malaysia. Ini dari Malaysia pula kita coba. Enak juga. Beda atau sama? Mungkin beda. Ada beza kah? Mungkin perlu dicampur lebih banyak lagi dulu. Mungkin kurang dicampur mungkin. Campur. Kelaparan saja. Oke, kita coba lagi. Campur ini lagi. Ya, diaduk. Diaduk, terima kasih Bu Juli. Diaduk. Amuk. Gitu. Alright, kita coba lagi. Oke. Okay. Nah, itu sama. Waduh, saya tidak tahu. Mungkin yang dari Indonesia, mungkin rasanya lebih tajam sedikit. Nah, lebih pekat lah kali kan. Wow, mungkin. Itu mungkin sama atau mungkin. Kalau saya guys, kalau berbanding dengan soto nih mie sedap, saya lebih suka mie sedap yang mie sedap goreng tuh guys. Mie sedap goreng saya lebih suka yang package dia warna putih tuh guys, yang macam nih. Ini saya lebih suka lah. Oke, kita sambung lagi nonton. Ini dari apa otak saya ya, ini mungkin lebih tajam dari Indonesia mungkin, tapi dua-duanya enak sekali ya. Oke, kita coba mie dari Indonesia dulu. Wah, jarang saya nampak bule suka makan mie guys. Enak, suka makan mie instan. Teksturnya bagus, rasanya enak. Wow, mungkin sama. Mie-nya bagi saya sama. Tapi rasa mungkin sedikit lebih tajam. Coba kuahnya sekali lagi karena kuahnya enak. Wow. Dalam pendapat saya, dua-duanya enak sekali dan rasanya sama atau hampir sama. Mungkin rasa dari Indonesia lebih tajam sedikit. Mungkin atau sama. Oke, saya mau coba dan kasih pendapat dia. Oke, jadi yang ini kuah dari Indonesia. Oh, so good. Ini enak. Terus yang ini dari Malaysia. Kayaknya sama. Sama kah? Ya, rasanya sama. Dan enak. Oke, ini mie dari Indonesia. Mungkin sebab dia punya enak. Company sama kan, guys? Kayak biasa. Ya, dan ini yang dari Malaysia. Rasanya sama aja. Ya, kalau saya dikasih mie yang dari Malaysia, saya pasti pikir itu yang mie sedap biasa. Bukan yang dari Malaysia. Tapi dua-duanya enak banget. Oke, kalian, itu pendapat kami di sini tentang dua mie ini. Jadi mie ini dari Malaysia ya, yang bilang export quality, mungkin kualitasnya sama dengan yang dari Indonesia ya. Nah, kenapa mungkin sama? Karena sebenarnya dua-duanya dibuat di Indonesia. Kalau kita membaca di belakang, memang dua-duanya dibuat di sini. Jadi mungkin ini disebut export quality karena itu diekspor dari Indonesia ke Malaysia. Tapi kadang-kadang juga kalau kita makan makanan dari negara lain yang khusus untuk pasar di negara tertentu, rasanya juga beda walaupun produknya sama ya. Kadang-kadang begitu, tetapi di dalam mie ini rasanya sama aja ya. Kasih tahu saya di dalam komentar rasa mie yang mana favorit
Anda ya. Saya ingin tahu yang mana paling favorit di Indonesia. Kasih tahu di dalam komentar supaya saya bisa baca semuanya. Oke, okay, ya. Guys. Oke. Okay. Jadi guys, demikianlah video daripada Pak Martin. Jadi kalau menurut kalian mana dalam banyak-banyak mie instan di Indonesia kan, mie segera, apa yang flavor ataupun rasa yang paling kalian suka guys, yang paling kalian suka cicipi guys. Jadi kalian komen di ruangan komen di bawah apa yang kalian suka mie instan gitu yang kalian suka, dan bagikan pendapat kalian guys gimana tentang video yang baru kita react nih. Jadi saya rasa sampai di sini saja. Terima kasih kalian yang sudah nonton, dan kalau ada sebarang pendapat atau saranan komen di ruangan komen di bawah guys ya. Oke. Sekali lagi guys, kepada kalian yang belum bergabung bersama channel ini, silakan good people bergabung bersama channel ini. Saya sangat hargai kiranya kalian sudah mendukung dan bergabung bersama channel ini. Terima kasih kalian yang sudah nonton. Sampai di sini saja. Salam santun, salam damai, salam silaturahmi. Assalamualaikum.